sebagiannya telah melakukan perjalanan ke Eropa, salah satunya ke negara Italia. Nah, tentunya saya juga menghimbau kepada warga yang terpaksanya sudah melakukan bepergian, tetap harus mengatakan sejujur-jujurnya, supaya memudahkan petugas kesehatan untuk men-tracing, sehingga dapat diberikan solusi-solusi di dalam penanganan seperti isolasi mandiri, atau bahkan kalau dinyatakan harus dirawat di rumah sakit atau di puskesmas terdekat, supaya bisa dilakukan secara cepat sehingga tidak membuat kegaduhan di lingkungan atau di wilayah di mana masyarakat itu berada. Awalnya belum ada gejala-gejala, tetapi sempat memeriksakan diri ke salah satu rumah sakit di RS PAW beberapa kali, kemudian dalam berangsur-angsur membaik, tetapi muncul juga ada gejala yang mendekati suspek corona, dan sampai hari kesekian sempat dirawat dan dinyatakan positif. Jadi setelah di-tracing, perawat-perawat yang sempat berjumpa dengan pasien sekarang sudah mulai dilakukan isolasi di suatu tempat. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 14 hari bisa tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan dan bisa beraktivitas kembali di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Salatiga.